Iya, oke, teman-teman, balik lagi sama Bang Zidan. Kali ini Bang Zidan akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih. Oke, kita akan membahas tentang Zenless Zone Zero yang dimana di sini sudah ada untuk trailernya nih, guys, atau PV-nya. So, seperti apa untuk trailer dari gamenya dan PV-nya? Oke, kita akan lihat sama-sama ya, guys ya. Mudah-mudahan ini memuaskan kita dan semuanya yang ingin bermain game ini. Oke, di sini untuk kualitas videonya sudah 2K, tapi tetap aja nanti gua akan jadikan 1080 ya, teman-teman. Dan untuk subnya itu sudah ada Inggris, tapi belum ada Indonesia. So, langsung aja kita lihat sama-sama ya. Ini dia untuk videonya. Wow, type 2 kah? Oh, ini karakter ceweknya nih. Ada cowoknya juga ya, guys. Oh, kayaknya ada dua fraksi. Zenless Zone Zero. Wow, menarik ini, guys. Dari segi grafisnya oke lah. Oh, ini dia MC cewek kita, guys. Oh, vibe musiknya enak ya kalau kita denger ya. Oh. Oke. Ini jujur aja referensinya kayaknya memang beda ya. Ini original karakter, guys. Iya, kalau Mbak Wizzy lihat original karakter dan dia nggak ngambil dari siapa-siapa. Oh, keren. Oke, melawan musuh. Oh, betul. Ini kayak RPG dong. Kalau gue lihat dari combatnya. Betul. Ini gue bingung deh. Kalau misalkan gameplaynya seperti ini. Oh, mungkin gini kali, guys, ya. Iya, tembakan, oke. Tapi dengan adanya skills. Beberapa skill yang bisa kalian lihat di sini. Tapi ada jarak dekatnya juga, ya. Wow. Luar biasa sekali. Keren banget. MC cowoknya pun keren. Musuhnya pun sangat-sangat berbeda. Good. Oh, ada ini ya, guys ya, dub Japan langsung. Untuk dub Inggrisnya nggak ada. Gue juga nggak tahu kenapa. Padahal ini adalah Zenless Zone Zero-nya yang global. Wow, ya ini mah original karakter ya. Gila-gila keren sih. Wah, pakai topeng udah kayak kalva saja. Oh iya, ini mah, guys, kayak ada fraksi-fraksi gitu. Iya gak sih? Ah, luar biasa sih. Gak sabar gue pengen main dan gue pengen coba. Kalau dari segi grafis menjanjikan banget ini sih. Menjanjikan banget. Kita harus coba ini. Dan kita harus mainkan, teman-teman. Luar biasa. Wow, ini MC kita nih, guys. Ya, MC ini sih. Oke. Zenless Zone Zero, wow, zz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 
kesamaan untuk playernya yaitu Citizen. Ya, namanya Citizen ya guys ya. Dan di sini sudah dibuka untuk beta test, tapi di sini disebutnya tuning test. So, jadi buat teman-teman yang pengen cobain game ini dan melakukan beta test, silakan nanti daftar ya guys ya. Dan ini enggak tanggung-tanggung teman-teman. Sekaligus dua game yang dikeluarkan miHoYo yaitu Honkai Star Rail beserta dengan Zenless Zone Zero. Gua enggak tahu bakalan lama atau enggak untuk perilisannya. Yang jelas kita akan coba dulu untuk CBT-nya. Ya mudah-mudahan gua dapat gitu kan dan bisa mereview untuk kalian. Nah, untuk Zenless Zone Zero sendiri pun adalah game besutan miHoYo yang dimana ini merupakan genre shooter, teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari sekilas tampak action-nya itu benar-benar keren banget ya. Seperti ada skill-skill yang dimana kita bisa gunakan gitu. Ada skill jarak dekat, skill spesial, atau mungkin ultimate-nya. Dan kalau dari segi grafis ini udah nggak diragukan lagi ya. Apakah nanti di PC memang benar-benar support ray tracing atau nggak? Gue juga nggak tahu ya guys ya. Dan apakah nanti mungkin di handphone itu butuh dengan chip yang sangat besar? Gue juga nggak tahu guys. Yang jelas untuk grafisnya gila banget coy ya. Dan mungkin aja storage-nya pun gila juga ya guys ya. So, itu aja teman-teman untuk info dari Zenless Zone Zero. Gimana menurut kalian mengenai game ini? Silakan aja tulis komentarnya di bawah ya. Dan ya, buat kalian selamat beraktivitas dan jangan lupa ngopi hari ini. Bye-bye.